Nikita Mirzani sindir Rizky Irmansyah yang lebih sukai pemandu karaoke. Artis kontroversial Nikita Mirzani kembali membongkar aib mantan kekasihnya, yakni Rizky Irmansyah. Nikita Mirzani menyindir Rizky Irmansyah yang disebutnya lebih menyukai wanita pemandu karaoke. Pada potongan siaran langsung di Instagramnya itu pada Kamis, tanggal 18 April tahun 2024, Nikita Mirzani menyebut Rizky Irmansyah lebih menyukai tipe wanita pemandu karaoke. Di siaran langsungnya, janda tiga anak tersebut mempersilakan Rizky Irmansyah untuk menjalin hubungan dengan wanita pilihannya. Ia juga menyebut tak apa jika Rizky memacari seorang pemandu karaoke, bila hal itu membuat dirinya bahagia. Namun, aksi Nikita tersebut dianggap membawa citra negatif. Sebab, Nikita kerap membongkar aib pasangannya setelah berpisah. Sama seperti saat menjalin hubungan dengan mantan suaminya, yakni Antonio Dedola. Apalagi, hal tersebut sampai membuat kegaduhan yang berujung tak menganggap Loli sebagai anak kandungnya lagi. Kini, perseteruan Nikita tak hanya dengan Loli saja, melainkan juga dengan ajudan Prabowo Subianto, yakni Rizky Irmansyah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.